Saya sekarang di Desa Sigapiton. Sigapiton dari Prapat tadi naik jetski kemari turun, terus kita mau jalan kaki menuju kaldera Toba ke atas. Mau lihat suasana alam sama kampung sekitar Sigapiton. Pak, gimana Pak treknya Pak? Bagus, menanjak terus, pokoknya nggak ada datarnya. Nah, tinggal atur napas. Tapi sehat, udaranya bagus. Pemandangannya banyak hijau semua, daun pohon, sawah. Bagus, ini potensi untuk jadi desa wisata cukup besar. Tinggal nih Pak Kades, Bumdes, dan masyarakat nanti bisa berkreatif. Siap, untuk bikin siap. Desa wisata. Kemudian nanti bantuan provinsi ada untuk desa-desa wisata. Dari gereja. Iya, Pak. Ganti rambutnya ya. Jalan kaki udah sampai di 1,76 kilo. Sisa? Masih ada sisa 1 kilo. Baru biasa perjalanan. Berapa tikungan? Katanya sih 5. Tapi gak tahu. 5, 1 belokan itu mungkin 1 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Semangat! Semangat! Terus jalan kaki. Nah, inilah pejuang-pejuang yang terpaksa jalan kaki. Enggak. Pejuang jalan kaki. Medan. Cabang Sumatera Utara, Medan. Lagi di Prapat. Kaldera. Kaldera Toba. Tahu tanggalnya? Sudah bisa dibuat lah. 14. Hah? 14. Tanggal 14 Maret 2021. Luar biasa, perjalanan tanjakannya nggak berhenti dari bawah sampai sekarang. Total 3,4 kilo. Waktunya 1 jam 10 menit. Yes, terima kasih. Saya menang. Ini punya sejarah, ada 4 Raja Bius di kampung Batak ini. Oh, dari sini ada putar-putar itu dari sini? Iya. Ini ada dua memang kampung, putar-putar satu, putar-putar dua. Yang biru sana baru Bandarab. Terus penghasilan ekonominya memang dari pertaniannya, yaitu padi yang sekarang itu masih indah agrowisata pertaniannya kan. Kira-kira singkatnya begitu kampung kita ini.